Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat otomotif. Selamat datang di YouTube channel Yusrin Otomotif. Di video kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman, yaitu cara mengenali penyebab power steering berat. Power steeringnya berat diputar ya, bukan berat diangkat. Jadi untuk menganalisa kerusakan power steering, yang pertama cek oli power steering. Selanjutnya pastikan apakah ada kebocoran di pipa atau selang oli power steering. Selanjutnya cek as yang dari setir ke power steering. Karena di as itu ada cross join ya, teman-teman. Di sini as setirnya sudah dilepas ya. As setirnya dilepas untuk mengetahui kondisi dari cross join. Coba kita lihat kondisi dari cross join as setir. Ini cross join astirnya sudah rusak, teman-teman. Untuk cara pengecekannya bisa digoyang-goyang seperti ini ya. Dan cross joinnya sudah kelihatan karatan ya, teman-teman. Kalau kondisi cross join seperti ini sudah dipastikan cross joinnya yang bermasalah, cross join astir. Ini mobil truk Nissan PK215. Jadi saran saya untuk teman-teman, kalau power steeringnya berat, silakan dicek dulu yang bagian-bagian yang ringan ya. Seperti mengecek as setir, itu pekerjaannya ringan dan murah. Untuk sopir-sopir mobil truk bisa mengecek sendiri ya. Oke teman-teman, ini cross join as setirnya sudah dibersihkan. Dan coba diberikan pelumas. Jadi untuk pertolongan pertama bisa diberikan pelumas seperti ini ya. Atau teman-teman juga bisa mengganti dengan astir yang baru. Oke. Oke teman-teman, astirnya sudah terpasang dan kita akan mengetes power steeringnya. Jadi kalau cross join astir sudah rusak seperti ini, itu salah satu penyebab power steering berat. Jadi saran saya untuk teman-teman sopir-sopir truk atau mekanik-mekanik pemula, kalau mendapat masalah power steering berat bisa dicek terlebih dahulu as setirnya ya, untuk melihat kondisi dari cross join as setir. Jangan langsung membongkar power steering atau pompa steeringnya. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini silahkan di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Salam otomotif.